Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda yaitu tutorial gorden. Lihatlah, ini adalah gorden yang akan kami jahit yang sudah disetting tadi. Kemudian jahitlah bagian kiri dan kanan gelombang. Akan saya buat. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lihatlah, ini adalah telinga gorden. Harapan saya untuk Anda bisa membuat gorden di tempat Anda. Anda bisa melihatnya. Ini adalah bentuknya. Bentuk gelombang akan dibuat. Oke, kira-kira seperti itu ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian, ini adalah gelombangnya. Gelombang gorden yang akan dibuat. Lapiskan saja seperti ini. Oke, cara menjahitnya, lipat ke bagian belakang. Oke, sekali lagi, cara menjahit gorden ini adalah lipat ke bagian belakang. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, saya akan memperlihatkan gorden ini. Cara menjahitnya, lipat saja ke bagian belakang. Saya rasa untuk Anda bisa membuat gorden yang sudah saya ajarkan. Kira-kira seperti yang Anda lihat. Oke, ini gordennya sangat tebal ya. Oke, sekali lagi, gordennya sangat tebal. Saya akan perlihatkan dan kasih tahu trik untuk membuatnya. Oke, kira-kira seperti itu. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Jahit saja. Yang sudah dibuat. Oke. Kemudian jahit saja. Bahan ini sangat tebal. Oke, lihat kemudian jahit saja. Oke, setelah itu jahit lagi, kemudian beri jaraknya. Lihatlah, ini adalah gorden yang sudah dijahit. Saya akan perlihatkan bentuk jahitan. Ini adalah bentuk gorden gelombang. Gorden gelombang ini didesain khusus.
Anda bisa mempelajari tutorial gorden yang Anda buat, yang Anda buat di rumah Anda. Kemudian satukan lagi bagian gorden yang akan dibuat. Ini adalah bentuknya. Perhatikan tangan saya untuk Anda dan harapan saya untuk Anda. Silakan pelajari tutorial gorden yang kami buat. Oke, kira-kira seperti itu ya. Silakan pelajari. Kemudian lihatlah lipatan yang saya buat untuk gorden gelombang. Gorden gelombang ini khusus dibuat, didesain khusus karena gorden gelombang ini susah untuk dibuat. Yang pasti harganya berbeda dengan gorden standar. Oke, kira-kira seperti itu. Saya akan perlihatkan. Oke. Ini ya, beri tanda sedikit ya. Sesuaikan saja. Gorden ini nantinya. Ke bagian tengah-tengah nantinya. Oke, desain khusus seperti yang Anda lihat. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, seperti itu. I'm sorry.